Bapa orang yang puasa bulan bulan Ramadan melakukan jimak dikenakan kafarah puasa. Maksud saya sekiranya tidak berpuasa pada hari dia melakukan pertubuhan, tidak dikenakan kafarah pula. Ini adalah masih beri peluang pada mereka yang melakukannya. Jawabannya bukan masalah memberi peluang, tapi atas siapa saja yang nak melakukan dosa, tak ada kira kafarah ataupun tak kafarah. Kalau dia nak melakukan dosa, dia jimak tak isteri dia bulan Ramadan? Jimak tak? Jimak. Dan bila dia boleh jimak isteri dia bulan Ramadan, dia takut dah tak bayar kafarah. Tak bayar-bayar kafarah terus pun. Faham? Tuan-tuan kata maknanya buat helah makan dulu, kafarah pun tak dibayar bagi barang siapa yang nak melakukan dosa di siang hari. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau dia sudah tidak ada lagi puasa, maka tidak dikenakan kafarah. Bukan makna tidak berdosa, perbuatannya tetap berdosa besar kerana menjimak isterinya dengan berbuka dahulu. Cuma beza kafarah dengan tidak kafarah tu saja.